Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Gerami dan kawan-kawan olahraga pagi akan mencoba wisata kuliner Teh Talua Tapai yang berada di Kamang. Sekarang lagi istirahat di jalan foto-foto. Bagaimana Teh Talua Tapai tersebut? Ikuti saya. Oke, kembali lagi istirahat di jalan pemandangan yang indah menuju Kamang. Hari ini kami janji pergi 20 orang. Ternyata faktanya yang datang cuma hanya 5 orang. Kita perkenalkan satu-satu. Ini adalah Uncu, bos dari PT Mandiri. Ya, ini Abang Hengki, ini adalah manajer hotel apa ya? Pokoknya manajer lah di sebuah perusahaan. Aduh. Ini Pak Wis. Pagi. Ya, kepala dinas provinsi. Dan ini salah satu calon bakal calon wali kota. Salah satu kota ternama di salah satu kota ternama Indonesia. Inilah Bapak tersebut. Gimana Pak? Aman sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang kita mau kemana Pak? Kita menuju Teh Talua Tapai. Teh Talua Tapai ya, kabarnya Teh Talua Tapai itu mantap ya Pak. Untuk puding ya. Mantap. Oke, sekarang kita berangkat. Oke. Oke. Oke, go. Di Pondok Teh Talua Tapai di daerah Luak Ladang. Jadi para guys yang hobi bersepeda olahraga pagi bisa pergi Teh Talua Tapai Luak Ladang untuk puding istirahat sambil menikmati pemandangan alam yang indah, sawah recen. Sekarang sedang proses pembuatan Teh Talua Tapai. Kita akan lihat. Ya, Pak siapa? Pak Zulkan. Pak Zulkan. Nah, tapi Pak, yang apanya Sukan yang di yang biasa tapi nama apanya Zulkan. Zulkan. Ya. Jadi apa pula yang punya ya Pak? Bisa. Yang punya Teh Talua Tapai, Pondok Teh Talua Tapai. Siapa daerah nama Pak? Padang Kuni. Padang Kuni. Jorongnya Padang Kuni. Namo apanya siko Luak Ladang. Jadi Teh Talua Tapai Luak Ladang. Oh, Teh Talua Tapai Luak Ladang. Berarti Padang Kuni. Padang Kunyi. Berarti memang spesialnya dia Pak. Spesial berarti. Teh Talua Tapai ya. Iya, memang pakai tapai ya Pak. Iya. Lah berapa lama itu Pak? Mulai Teh Talua Tapai ya. Oh, hari sudah hari raya lebaran apa? Tiga bulan ya. Lebih kurang. Tapi baru tahu dulu Pak. Ternyata baru. Jadi bagi para pemirsa Grami yang berada Bukit Tinggi atau luar kota Bukit Tinggi, daerah Agam, sore-sore atau pagi bisa sarapan minum Teh Talua Tapai di siko sambil menikmati pemandangan sawah-sawah bukit-bukit. Oke, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Lanjut Pak. Yuk.
Bagaimana Pak? Maksudnya unik gitu dan beda dari yang lain yang pernah kita coba. Maknyus, luar biasa. Cara subana apa ini bro? Mantap. Kadam. Oke, Pak Uncu. Wah, bagaimana pendapatnya Pak Uncu tentang Pondok Tetelo Tapai? Sarapannya gimana? Tetelo Tapai memang spesial karena baru sekali ini saya mencoba tetelo yang pakai tapai. Tapai mantap. Adalah sejenis umbi tanah. Kalau di Bandung peuyeum namanya, kalau di sini disebut tapai. Dan sarapan bagi juga lontong yang benar-benar nikmat. Mantap. Mantap. Wah, silakan lanjut. Dan ikan kelusnya gedang-gedang.